Halo guys, kembali lagi di The Castle. Kali ini kita mau unboxing small spotlight yang menggunakan teknologi LED. Ya, ini dia. Di video sebelumnya ada juga smart spotlight LED yang sudah kita unboxing, tapi bentuknya itu bulat dan ini bentuknya kurus memanjang. Langsung aja kita lihat, di sini nggak ada keterangan. Nah, seperti ini yang sebelumnya yang sudah kita unboxing, kali ini yang seperti ini. Dan yang sebelumnya berwarna hitam, kali ini warna putih. Di sini kita memilih untuk varian yang 1 watt dan juga warnanya yang warna putih. Ada beberapa warna bisa dipilih, ada yang RGB juga. Langsung aja kita lihat isi dalamnya. Oke. Ini dia warnanya putih, tapi dia nggak putih bersih, jadi seperti ada sedikit keabu-abuan. Ini bisa diputar 180 derajat dan juga atasnya bisa dinaikkan dan juga diturunkan. Untuk kabelnya ada di bagian belakang yang menggunakan warna hitam. Untuk di bagian depan ini terlihat seperti ada lensa. Langsung aja coba kita nyalakan. Oke, jadi ini udah saya sambungkan ke listrik rumah 220 volt langsung tanpa adaptor karena dia menggunakan listrik langsung. Ini dia untuk cahayanya. Untuk kali ini cahayanya lebih sedikit fokus ke depan. Kalau yang sebelumnya, yang model seperti ini, cahayanya agak sedikit melebar. Ada perbedaan. Ini dia. Coba kita lihat kalau di kertas. Kita bisa lihat, ini dia, cahayanya lebih fokus. Dan apabila gelap, dia bisa kita lihat. Ini dia. Oke, demikian review kali ini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya. See you, bye-bye.